sahabat semua, tempat pemandian air panas di sekitar Batang Kali yang mungkin sahabat-sahabat semua belum pernah datang. Pada yang dah pernah pergi, tak apalah, memang dah pernah pergi. Jadi sekarang Kak Nil kongsikan kepada semua yang belum pernah pergi. Oke, jadi saksikan video ini untuk mendapatkan informasi di mana air panas di Batang Kali. Oke. Sebelum kita tengok video ini, jangan lupa subscribe channel Kak Nil, oke? Okay? Untuk dapatkan lebih lagi info-info ataupun percutian kami sekeluarga. Oke, okay, jangan lupa ya subscribe. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Nil di sini. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua sehat ya. Kali ini Kak Nil nak mengajak Anda semua untuk beriadah sempena hari cuti ini. Kak Nil nak mengajak anak-anak Kak Nil dan juga family untuk pergi mandi-mande di kolam air panas Ulu Tamu Batang Kali. Nah, sekarang kita boleh tengok, inilah dia kawasan ataupun area mendekati kolam air panas Ulu Tamu. Oke, kolam air panas ini ada terbagi dua. Yang satu ialah kolam air panas yang tiada air sejuk. Oke, yang satu lagi ialah kolam air panas yang ada air sejuk dan juga air panas. Oke, jadi Anda semua di sebelah kanan Kak Nil adalah kolam air panas yang tiada air sejuk. Oke, ianya dimiliki oleh kerajaan. Oke, yang sebelah kanan itu, dan ini adalah kita pergi ke sebelah kiri yang bernama. Oke, kita sudah sampai di kolam air panas Colo. Tuh, kat sana ujung tuh ada tempat parking kereta. Korang boleh parking kat sana. Oke, ini pintu masuknya. Ini masih ala-ala tradisional, belum begitu siap sepenuhnya, tapi dah lama tempat ni. Oke, yang ini ialah kolam air panas bagi orang tua-orang tua boleh berendam dekat sini. Ini ianya airnya air panas. Oke. Ini panas. Dekat sebelah sana pula, dekat sebelah tu air biasa. Kiranya tak panas lah, air biasa. Ya, ini air panas semula jadi ya. Ini sangat panas. Masih berasap lagi. Air panas ya, sahabat semua. Ini masih dalam pembinaan. Oke, di sebelah sini airnya air biasa. Nah, ini airnya air biasa ya, kawan-kawan semua. Tuh. Jadi kalau budak-budak tak nak mandi air panas, bolehlah mandi air biasa nih. Aira, kakak mana? Nah, ini kolam air panas. Nah, panas. Kita boleh merendam kat sini. Panas sangat airnya. Nah, panas. Ini aku sibuk nak tengok kat Dika tu pun dia jadi wali. Bye.
menenangkan suasananya kan. Ha. Bila Anda ada di kawasan Batang Kali, selalunya tempat ini ialah tempat kita berehat-rehat kan, ajak budak-budak. Ada pondok-pondok juga sini. Ini air sejuk. Dalam bang? Tak dalam. Panas. Ini adalah kolam berenang, kolam renang yang airnya sejuk, airnya sejuk, dan ini adalah kawasan untuk budak-budak. Sebelah sini adalah kawasan untuk budak-budak. Nah, di sebelah sini juga ada kolam ikan. Ini adalah kolam ikan. Banyak ikan dekat dalam ini. Nah, dekat ujung sana adalah kolam untuk dewasa. Sini adalah kolam Mania. Untuk dewasa. Nah, ianya cukup dalam. Kalau tak silap Kak Nil, ada 1,5 meter kedalamannya. Apabila Anda nak berenang sini, pastikan anak-anak Anda tidak bersama Anda, ataupun Anda boleh bersama, tapi akan dijagalah keselamatan mereka. Air panas. Jadi jangan lupa apabila Anda ingin mandi air panas bersama keluarga, bolehlah ajak mereka ke air panas Colo-Colo ini. Pembayarannya ialah RM3 saja untuk kanak-kanak maupun dewasa. Sama aja ya, RM3 saja. Ada ruangan parking yang cukup luas di sini, dan juga kemudahan kedai untuk Anda membeli minuman ataupun makanan. Ada kedai-kedai. Sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita. Nanti kita akan sambung lagi. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.